أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Nah, halo sanak sadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan yang menonton video ini dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini di tanggal 5 tepatnya di hari Sabtu 2024 di bulan Oktober, dan kali ini di pagi ini dan sekarang sudah pukul 10 lewat 2 menit nih saya datang ke sini. Kebetulan sekarang bisa dibilang sudah hari libur ya, makanya saya agak pagi datang ke sini. Nah, di sini nih ada masyarakat yang berwarna serba putih datang beramai-ramai, dan masih ada yang di arah dalam. Ini yang di luar ya, dalam juga rame. Yuk kita tengok yuk. Nah, jadi serba pakaian putih nih semuanya nih. Ibu dari mana? Dari Padang. Itu rombongnya Ibu. Iya. Oh, yang kasado baju putih kayak. Hitam ya. Hitam ya lah. Yang rombong Pajero pariwisata di luar, kami dua Pajero. Oh, pakai pariwisata. Iya. Pariwisata di mana parkir? Di luar. Di luar raya. Dekat cucian. Hah? Iya lah ya. Dekat cucian kamu masuk kemari itu, salah situ itu cucian. Oh, yang di situ. Oh, Ibu masuk di situ tadi. Iya. Oh. Kalau untuk apa ya ancak situ, Bu? Untuk pariwisata. Iya. Kalau situ ada, cuman jalanin ketek. Enggak nah, mungkin dah. Dari Padang Bu, pakai bus pariwisata yang kemarin tadi. Iya. Ya mudah-mudahan jadi pahalo kemarin nak Bu. Mas. Oh, Pak pakai jubah biru tuh. Oh, mesti stalin sampai musala. Kami tinggal apa isi? Apa sih yang malinya? Pariwisata, pariwisata apa sih? Apa sih yang malinya? Jadi Bu tinggal apa aja lah. Ya mudah-mudahan lah jadi pahalo. Iya. Lalu itu saya tu banyak relawan terkait sini. Acara dulu sebulan lalu kami kesiak, kata ibu. Kesiak, kesiak Riau. Iya. Dua hari perjalanan lagi. Apa video yang mau? Saya lihat ke dalam. Awan ada
di ruangan SD. Nah, kita lagi berada di belakangnya nih, belakang rumah ibunya almarhum. Dari mana Bu? Dari Padang. Oh, dari, oh sama sama rombongan yang di luar. Rame katanya satu pariwisata yang datang ke sini dari rombongan Padang. Dan sekarang di tanggal 5 berarti sudah sekitar 7 hari. Soalnya kalau buat pemasangan dinding mulai dari tanggal 29 kemarin 30, 1, 2, 3, 4, 5 berarti sudah 7 hari ya. Itu kalau buat masang bata. Kalau pondasinya sih saya nggak tahu, kebetulan belum kesini ya. Rame, rame. Pantesan saya lihat tadi dari sana terus ke sana itu satu mobil pariwisata yang datang ke sini dari Padang. Berarti antusiasnya masyarakat Sumbar ini sangat luar biasa ya. Di sana kasadonya. Ya mudah-mudahan jadi pahala buat kita yang ke sini. Nah kebetulan jamaah yang dari Padang ini, yang satu bus pariwisata dan satu mobil pribadi, mau dengar kajian. Kebetulan sekalian bawa ustadznya. Nanti kita dengar ya kajiannya. Jangan lupa nih dukung terus Desanak Kasadonyo. Jangan sampai di skip. Kita bakalan dengar kajian dari Pak Ustadz yang bawa jemaahnya dari Kota Padang. Dan katanya tadi satu mobil bus pariwisata. Jemaahnya ini dari berbagai masjid ataupun musala yang di Kota Padang. Baru sudah satu nasional ketua orang yang dimanggung oleh Bendo
Dulu. Jadi pada intinya kita berdoa kepada Allah, tapi kita awali dengan ibadah. Sekarang dulu nanti hasilnya itu di dalam bertanziah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah ya Allah ya Allah, astagfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa al-Habibi, sallallahu alaihi wasallam. Ila al-Jami Masyarakat, Nabi Sina, Dunia, Wala, Surah, Nabi Sina, 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 Thank you.
Saya
المسلمون ألم أعلمكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ومسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لبصرناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وكم نعمرهم في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين انذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أبرزا فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله selesai kita ibadah membacakan surat Yasin. Bapak jamaah yang dirahmati Allah, kemudian sedikit tausiah bagi kita bagaimana merasakan hati kita yang itu di dalam. Pertama itu baca Yasin. Hasnul semua acak di jalan ini di pagi mungkin dah jaman ada jam 10 di apa jaman Barulah yang sama-sama lah kita tahu. Itu berkat Allah. Subhanallah.
Orang tuanya almarhum ini cepat diberikan kesembuhan, dan kalau penyakit mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya. Kabarnya ibu almarhumah ini lagi dirawat di rumah sakit Perang Panjang. Alhamdulillah antusias dari masyarakat dimanapun yang datang ke sini, kita sangat berterima kasih ya. Mudah-mudahan jadi pahala buat kita semua. Dan kali ini nih jemaah yang dari Padang, kota Padang, yang barusan kita dengar takziahnya, ya mudah-mudahan itulah ya, bisa jadi pahala. Coba kita tengok ke dalam. Aduh. Nah ini ternaknya almarhumah. Tentu aduh. Bapak jamaah, sebagai mau izah kantor Nabi Awak lajari kafabilati mau izah. Kalau awak dan nama abang guru, cukuplah sebetulnya kematian itu sebagai guru besar, pelajaran penting dakwah. Khusus kejadian yang lah samu kita ketahui di zaman kini, memang informasi itu kurang banyak, akses komunikasi pun tak takah dulu loh. Kalau tidak lah gara-gara ada alat komunikasi, mungkin tak lo tahu awak ada sanak dan saudara kita yang menitipkan musibah di Kayu Tanam atau di Negeri Bugut. Itulah positif dari manfaat daripada alat komunikasi itu mah, itulah tipu risiko. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyikapi musibah ko, tentu balik awak kepada rujukan kehidupan awak yang menjadi pedoman hidup awak orang Islam yang beriman, Al-Quran, hadis.
Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. Kata Allah Ta'ala, kita akan diuji dari Tuhan tu. Di antara ujian Tuhan itu naqsim minal anfus, amwal anfus, meninggal orang-orang yang kita sayangi, orang terdekat, orang yang kita butuhkan, orang yang kita cinta, itu di antara ujian. Dalam menyikapi ujian, wa basyiris sabirin, Allah berjanji akan memberikan imbalan besar di balik ujian itu. Tapi apakah seluruh orang yang ditimpa ujian sudah ujian itu dapat imbalan besar dari Allah? Tidak. Cuman basyiris sabirin, orang yang akan diberikan kegembiraan oleh Allah itu, diberikan imbalan besar oleh Allah itu, orang yang sabar. Yang sabar itu siapa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang kalau ditimpa musibahnya kembalikan kepada Allah, ikut keputusan Allah. Kalau dalam bahasa Arabnya tentu orang yang cuma berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi banyak kita ditimpa musibah, kau lain membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi di hati tidak menerima. Kalau dia tidak menerima, tidak masuk kategori sabirin, tentu imbalan yang dijanjikan tidak utuh dan sempurna dapat dapat. Dan musibah itu tetap musibah. Sabar tidak sabar awak, ikhlas tidak ikhlas awak, ridha tidak ridha awak, takdir Allah tidak akan pernah berubah oleh itu. Almarhumah ditakdirkan oleh Allah di usia 18 tahun. Nah, ni aku 18 tahun. Di usia 18 tahun, memang sabarnya itu kontraknya. Dulu almarhumah itu tidak dalam tubuhnya dong. Bila almarhumah itu masuk ke tubuhnya, kita pernah ngaji. Ketika tubuhnya tadi itu ampek bulan usia tubuhnya di dalam rahim amaknya, ketika itulah almarhumah baru masuk ke tubuhnya. 5 bulan setelah itu almarhumah keluar dari tubuh. Artinya tubuhnya lah usia 9 bulan, almarhumah baru 5 bulan berdomisili dalam tubuhnya, sama-sama keluar ke kayu tanam kok. Kemudian jalan sampai tumah 18 tahun. Likulli ummah ajal idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bagi setiap jiwa ada masa kontrak di tubuh. Apabila masa kontraknya habis, jangankan ditunda, dipacapek pun tak bisa. Kalau kecewa kan umur nak lapan balik baru lah. Habis lah awak dulu nak gaya gaya nak. Tak nak dari tua ke payonya kan tu kecewa. Ayo nak. Kan ditunda. Jangankan ditunda, dipacapek tak bisa. Lepas saya dari duit nak mati tak bisa. Dipacapek jangankan ditunda. Itu ajal Allah. Tiba kontrak kau, aja sampai bilangan sudah. Nama-nama tiba mencabui, nampunya datang mencabui. Datanglah petugas Allah mengecian kalau carwawaan. Oh, almarhumah lah 18 tahun tinggal di tubuh. Kontrak sanggup itunya ke kontrak kok tidak sama. Ada orang kontrak setahun kok di rumah wa. Wa punya rumah kontrakan, ada yang per bulan bagaimana. Kadang dalam kandungan orang lah meninggal. Ada kontrak per bulan, kontrak segala macam. Cuman sebab-sebab tadi itu Allah juga yang atur. Amako ibu bapa jamaah yang dirahmati Allah, 18 tahun lebih kurang tiba petugas Allah kiro-kiro kalau carwawaknya almarhumah kontraklah habis. Ambo diperintahkan oleh Allah, innallaha amarani an aqbid ruhak. Tuhan menyuruh ambo menjapui engkau balik, dulu engkau tidaklah dalam tubuh, akini keluar dari tubuh tu balik. Nyo tinggallah de almarhumah ko tubuhnyo. Cuman sebab-sebab dari itu Tuhan lo ngatur tu. Ada sebab kecelakaan, ada sebab jatuh pesawat, ada sebab penyakit, ada segala macam. Itu sebab. Tanpa sebab pun tiba di titik itu harus berhenti. Tidak ada sebab. Nah, tidak ada sebab kan banyak jadi awak di padangnya banyak. Jadi tidak ada sebab.
terkaki ni elok-elok je kau tentu lah awak kalau nak. Cermin lah. Insya-Allah kalau hidup je besok nak mati gini lah. Kalau dia hidup je besok. Sebab tu Tuhan Long atur. Ada orang di sana tu kecelakaan ndak. Ajalnya sampai. Yang ajalnya sampai sebabnya diatur-atur karena ada kecelakaan. Almarhumah karena sebabnya agak luar biasa, ndak biasa-biasa dong. Mencengku jadi perhatian. Tentu sacaru kita sebagai manusia memang miris banawa. Ibu awak enda sedih awak mencelik kejadian tu. Tapi bagi kita sadarannya di balik kesedihan itu, kita pun harus tahu Allah Taala qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ketentuan tu Tuhan yang atur. Kok dapat kanda awak kecewa kan? Jangan almarhumah kole awak nak kini ko jelah. Kok dapat bak kanda awak ah? Ambo kok ka mati biso ya Allah. Ai ke channel lelok lu tiba informen Tuhan tu lu yo nah. Age ce lelok tunggu be bodoh, be semayang enggak dua rekaan. Sedang dapat semayang, kok dapat sedang sujud kok dapat kecewa. Karena ndak punya awak, almarhumah tu memang ndak punya keluarganya. Tandonyo ndak punya keluarga apa? Ndak bisa bak kata keluarga. Almarhumah tu ndak punya mak ada. Ndak bisa bak kata mak, ndak punya mamaknya doh, ndak punya kakeknya doh. Kalau almarhumah tu punya kakeknya bisa bak kata kakeknya. Almarhumah itu adalah titipan dari Allah yang diamanahkan ke keluarga. Dulu kita istilahkan parkiran cuman diparkirkan cuman terkadang kok tiba-tiba tu dek lamunnya parkiran di laman awak orang kadang enggak harus punya awak situ sedang enak. Kalau parkirannya parkiran dek orang toko pagi nyampe senjuk kan aman sok magihannya. Mau boto mau apa? Ya bolah, cak. Alah dua harinya parkiran amannya tuh. Sekarang sebulan kan parkir sebulan nah, amannya. Iku 18 tahun nyetitipkan ya nah. Kok tiba-tiba tu 18 tahun nyetitipkan sampai awak dek orang ya nah. Otor rancak lo justru sore-sorenya tinggalnya dek awak. Awak no doa untuk tuan nanti bos orang lain menyebut tuan nak no doa awak tu banyak nak. Tapi tetap hak kepemilikan tu tak berubah. Pemilik tu tetap Allah. Allah yang bila awak kalahia, bila awak kah meninggal Tuhan ngatur hidup bukan milik awak. Jalannya bukan awak yang membuat. Skenario nya lah jaleh. Baa jalan hidup awak sorang-sorang tidak setapak pun kaki melangkah, tidak satu huruf pun kalimat keluar dari mulut tanpa skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Almarhumah lah mandul lewat beberapa hari yang lewat. Jadi bagi kita terutama keluarga memang tarimulah itu sebagai suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh soal orang diproses segala macam itu silakan proses itu berjalan ya nah. Dan awaklah ditimpa oleh musibah, diagih ujian oleh Allah, kok dapat bahkan dak awak kole buliah pinta kanda awak lempet di balakuan kesabaran, keikhlasan, ketulusan antara sesama keluarga yo saling memotivasi dan yo ndak murah lo untuk sabar tu, ndak murah untuk sabar tu do bilih cari tolah lo ne sabar sa sabar sa ke itu sabar aja jodoh sana-sana orang merang masalah adanya nah sabar aja awak padahal Allah sudah tentukan semuanya. Ibu bapak jemaah terakhir, awak sebagai orang beriman Islam yang beriman, awak tahu Allah itu bukan Allah saja namanya. Nama Allah itu sebanyak 99. Itu yang sering kita zikirkan Asmaul Husna. Di antara yang 99 itu nama Allah itu adalah Al-Hakim. Hakim itu apa tuh? Yang memutuskan perkara. Apa kalimat yang keluar dari mulut? Kama kaki melangkah kejadian-kejadian perorangan kita kok yang awak temui keputusan itu Tuhan. Tidak ada kejadian itu yang di luar keputusan. Awak bau sahu bisanya. Bau sahu bisanya. Sama jawab di sidang, awak sebagai pengacara, kuasa hukum, silakan sampaikan kepada hakim ayah awak anggap baik. Ya hakim, tuntut anak ambo tu tak ketua sukses anak ambo panjang umur, murah jar sakit tepintak dina lo tindak dina inda. Kan minta awak itu awak sampaikan ke hakim. Siapa al hakim tu Allah. Ya Allah, ya terkait itu bana usahu anak ambo ya Allah. Ilmu dia inyo dek memikirkan orang tuanya sehingga inyo yang sebagai tulang punggung termasuk tulang punggung dek keluarga sehat-sehatnya ya Allah. Ya selancar selamatnya perjalanannya Allah hindarkan dari mara bahaya karena nak tentu siang nak tentu malam kan nak kabar tu nak tentang almarhumah tu apapun di kerajaannya untuk membantu keluarganya. Minta keluarga ke Allah pasti. Sama aja pengacara tadi mengajukan kepada hakim, ya hakim, tonton mereka keputusan mereka putihan mereka hakim mereka keputusan mutlak itu diketuklah palu oleh hakim keputusan terbaik seperti ini seperti keadaan nan wa alamin nan wa nyato-nyato lah dunia orang tahu itulah keputusan terbaik yang telah diketok palu oleh al-hakim Allah Subhanahu wa taala. Akhir kisah
kita pernah disampaikan kisah seorang ulama, seorang raja besar yang pengawalnya ulama, raja gadang pengawalnya ulama. Kita ulang sejarah supaya pelajaran dawa. Ada raja gadang, raja besar tu, pengawalnya ulama buya, ustaz tuanku pengawalnya. Hobi seorang raja ku baburu. Kecaran siku babuhu mah tu, babuhu gembo ya nah. Baburu hobi ya. Setiap minggu cara wak kini baburu, tiap minggu baburu. Satu kali dalam pemburuan, keasikan raja ku bermain pedang, dek riang kata telompek dek cameh kailang ke orang, putihlah jari raja ku dek pedangnya sendiri. Ake cik pengawalnya ku, alhamdulillah raja, untung-untung mambok berkah. Jari awak putih, kecik pengawal awak alhamdulillah, ndak berurang ndak bawa tu ya nak, ndak berurang ndak bawa tu. Kolega no bawa awak mau ku tunggu orang tu temannya. Belajar le tentang sungku alhamdulillah dia kecik ya. Oh ditunggu orang tu temannya. Arajo ku dia sakit emosi nyonyo dalam hutan yang pakai jurang, dia sakit emosi kiro ta guliah lo rajo ku. Tahu udah ke semak belukar tu sampai ke jurang. Nyu cari adik pengawal ku dari ateh. Alih duit jarajo ku. Anya riyan dari teh. Alhamdulillah raju. Untung-untung mau berkah kok tiba dawa. Dole dole nah. Tapi setan wae. Kok pakai setan wae. Ini kan orang awak sorang kok do setan. Dipakai setan wae mungkin lebih di wae nah. Nah pakai dibeli. Nama melihara melihara setan tapi setan iya pakai setan itu apa jawa maya nah. Itu nama melihara melihara setan itu ya nah. Melihara dibeli tapi dibeli gitu teh. Jadi bapak jamaah, raju ndak senang hati. Raju ndak senang hati akhirnya memang dia selamat. Baliklah kate. Nyo ingin melampiaskan kok langsung saya dihukum pengawal tu di sinan, ndak lencak lah, ndak rencak lah, ndak puasnya lah, gitu lah, ndak puasnya, harus diberikan hukuman yang yo sebenar bare. Akhirnya dek Raja ko, hanuk je Raja ko sampai balik ke kerajaan, tiba di kerajaan, Raja ko dirawat, dikembangkanlah isu hoak carang gini bahwa kecelakaan yang terjadi, musibah yang terjadi pada diri Raja, murni kelalaian pengawalnya. Sehingga diponis diarahkan hukum wah rejo presiden mah tu bisa saja arah hukum kok pak kecaro ya nah jangan kenapa saya kena tengkok doa apa arahan lah sidang pengadilan kok bahwa di, hukuman bagi pengawal kok adalah diberhentikan dari kerajaan dimasukkan ke penjara bawah tanah rejo kok ndak weh dah inyo langsung mantan pengawal kok masuk sel kok harapan rejo kok po memana-mana ke sujud-sujud buya kok di kaki rejo kok ma'awam pun buya itu harapannya. Nyuantan lah dari Raja Oko, kerana dulu presiden mantan api, so lapas dulu nah. Maksudnya presiden lah mantan api, nah masuk lapas lah dulu lah. Aku ini langsung dek sakit dia. Aku kukin pengahan eh. Dibuka lah pintu sel tu dek Raja Oko, hamsuk lah buya ke sinan. Kece buya aku kemanangi ke sujud-sujud dekat kiri, dia pun tak. Aku kece buya aku, alhamdulillah. Antah akulah nado di balik terali, aku cara awak ya nah. Ditutup, tambah sakit rupuan di Raja Oko. Balik Raja Oko, dengan penuh rasa sakit hati kau namun balai buya aku lah terpinjaro tiba saatnya baburu contoh tadi di minggu lah hari minggu pay baburu tanpa pengawalan buya tadi kau kalau buya itu setiap-setiap itu yang tahu ya nama ya setiap tahu mana nu pisang mana dono jelatang ya nah. Nah kadang kalau orang-orang kadang-kadang tak tahu aku samosa don pisang aku jodoh pindang kadang-kadang ya nah. Ah jadi kira tanpa pengawalan sebelumnya akhirnya rombongan pai baburu tu nyasar di hutan. Sasek sadua lahan. Iko sasek kan dia nyalarian dan tuaru-aru an mana? Orang menian tuaru-aru. Kat banyo ibu bapa almarhumah ko pun prediksi urang awal mari tu nama. Iya tadi. Prediksi urang mari tu. Ndak nyangkul urang kepada ko lah. Prediksi urang mari tu. Sehingga dicari-dicari kepada orang halus segala macam itu prediksi tadi mau cerita jo Pak Bamus nah. Itu prediksi mau dicari-dicari jo. Nah jadi bapak para jamaah yang dirahmati Allah, pokok dilarian anturarung lah carwa eh. Berpencar dalam rimbo tu, rombongan baburu rajo kan. Nan rajo ko sase ko satu tampe kira di sana ada kaum yang ambudu nasan ma. Ada kaum penyembah patuang sana tu, penyembah berhala. Dan tradisi kaum tu sini masyarakat di sini tu adalah selalu mencari tumbal-tumbal untuk patuang ko. Korbannya sih ya, memang orang dan sase-sase di rimbo ko. Ditangkoknya ada jadian dikorbankan untuk Tuhan istilah itu. Kadang-kadang kalau nak orang yang nyasar di hutan, memang dia turun ke kampung, hanya carinya orang, atau hanya korbankan. Bakorban namanya untuk Tuhan itu. Tapi sebelum korbanku didabiah, itu bahasa seleksi lo dulu. Jadi rajoku tertangkuk kalau cerok ini itu kaum kanibal itu sudah dikorbanan, dipersembahkan ke Tuhan itu didabiah orangku dimakan lo. Ya nak, kanibal namanya gini tuh. Ya nak. Rajoku tertangkuk dia itu,
kadi dapia ke timnya ejan seleksi dulu. Jadi dapia-dapia aja ko sembarang urang saya dapia. Malu awak di Tuhan awak urang ke dipersembahkan preso lah rajo ko. Kironyo jariye putui. Kiro kaki ko luko-luko anak ke tim seleksi ko. Oh kok tak kau tak layak kau dikorbankan untuk Tuhan awak kau malu awak dan sama juga kau korban kau patah tanduak kena beli ada tanduak kena beli bincangnya beli dah sama lu juga tu kira ya dah anak layak orang kau dikorban kau kau lapen lah kau nak iyo kau orang ah kau orang cacat kau ya dah dilapen lah rajo kau di perjalanan pulang barulah hikmah itu dibukakan oleh Allah ke rajo akhirnya rajo kau alhamdulillah untung leputuh jari ambo alhamdulillah untung leluko-luko kaki ambo. Kok ndak putih lah jari ambo ah. Kok ndak luko-luko lah ambo. Kalau ndak lah dapat musibah takah ku ah, mungkin antara meninggal lo di kanibal ku tadi. Barulah dikeluarkan baliklah ke kerajaan selamat, dikeluarkan buya ku balik. Hikmah dibukakan oleh Allah, memang ndak seluruhnya kejadian-kejadian, ndak seluruh musibah yang wak tadi mau hikmahnya dibukakan oleh Allah. Dulu pernah kan orang Padang namanya mati ada notebook teduh tu. Yang telat-telat naik Lion Air yang jatuh tu. Nah, kan di Padang tiga mah yang ketek tu. Talambik naik pesawat. Balu mau bupe. Apa leo bisnismen lah orang pengusaha wa. Lah tak bayang dah kopi kau wakat tugu piti. Talambik ke Jakarta. Pesawat ni tinggal naik pesawat. Mau bupe. Kiro setengah jam tarang apa pesawat kau jatuh aja wa tu. Alhamdulillah. Kalau sadualah eh. Sadualah eh nan wak tarimu naik ndak elok tunjuk bukaan dek Tuhan mulai tu. Ndak jadi hidup kau ujian lah dia. Awak kata dunia ku adalah ujian yang lulus bi anna lahumul jannah yang tak lulus narkolah kontohnya untuk Tuhan anaknya keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah lulus menghadapi ujian ini berhak mendapatkan riyad besar dari Allah Subhanahu wa taala imbalan besar dari Allah Subhanahu wa taala anaknya kita doakan keluarga ya memang sabar ikhlas rida hendaknya dalam menerima ketentuan Allah khusus ketentuan Allah tentang berpulangnya almarhumah ke rahmatnya umum ketentuan lain yang pasti kabar sebut mau tak mau harus dihadapi sama sehidup di dunia keluarga dan tinggal dijadikan Tuhan saya usahkan Tuhan dan nyokai lia sarang kuah kemudian sarang tak turing menurut dinan mana saya yang mengingatkan dinan salah kuadu makasih sampai dia mempacah ramah niat didakekan Tuhan dalam pada cobaan di jauhan hidupnya beramal meninggalnya dalam keimanan kita yang dari tampe kita masing-masing baik kemari pun diberikan imbalan besar oleh Allah dunia akhirat anda ya amin ya. Akhirnya kita berdoa kepada Allah semoga dijabah Allah apa yang kita mohonkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita tengok dari luar ya. Allahu aliyul azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا فإنك خير الراحمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بلغ ثواب تعزياتنا وقراءاتنا وتهليلنا وتسبيحنا وصلواتنا إلى روحها خاصة وإلى أرواح المؤمنين عما إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم منزلها واجعل الجنة مثواها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرة من حفرة النار اللهم انشرنا وإياها مع الذين علم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الصابرين الشاكرين الراشدين يسر لنا ولا تعسر علينا يا الله وارضى عنا ولا تغضب علينا يا الله يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الآمنين الفائزين ومن السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأصفياء مردودين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين آمين 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 آمين
Alhamdulillah, jadi inilah takziah singkat dari jemaah yang di Padang ya, dari berbagai masjid ataupun musala tadi katanya. Kebetulan di sana ini yang dari Padang datang ke sini tadi naik bus, ada satu bus pariwisata ya, terus satu lagi sama satu mobil pribadi. Dan barusan kita dengar yaitu takziah singkat dari Tunsana yang datang dari Padang. Mudah-mudahan Ustadz yang menyampaikan dan kita yang mendengar, bahkan keluarga almarhumah ini yang kita datangi di sini, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi saya lupa. Dan Tunsana semuanya yang menonton video ini diberikan pahala juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sanak-sanak kita nanti bawa kemari, dan dari mana-mana pun diberikan imbalan besar oleh Allah dunia akhirat. Amin. Mungkin kami selaku anak mama keluarga dari Padang, tuh dari Padang kan, orang mereka nak kasih lah sampai dia malam baca. Mungkin kalau besok saya cero komunikasinya dulu, kita dilapih dua tinggi mukul najani, kan mas? Itulah Bapak, alhamdulillah. Jadi kok kalau kita pengen berkunjung ke makam, tapi itulah Bapailah, batinilah jo beliau kakek lah di almarhumah. Atau kalau kakek itu wali pujibir, nama itu sama kedudukannya jaya. Itu dulu, Abu sebagai pembawa takziah. Salah tuang kanaya, kasih kong nak turun, mohon maaf yang sekadang-kadangnya. Semoga seluruh kebaikan-kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahagia kita di dunia bersama lu kita di surga jalla biwa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton sampai sepanjang ini. Ya, mudah-mudahan bisa jadi pahala ya untuk kita semua, masyarakat yang datang ke sini ataupun di sana yang menonton video ini. Dan kayaknya udah mau kelar. Kalau dilihat dari jemaah yang datang ini, kayaknya udah mau balik. Apakah nanti mau ke kuburan atau bagaimana, kita lihat nanti aja. Mungkin video pada kali ini saya tutup sampai di sini ya. Oke lah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya mau berfoto dulu nih. Thank you.
Nah, kebetulan mau ke lokasi kuburan ya. Tuh. Oke lah, terima kasih. Come on.